Ribuan pedagang di Pasar Higanis, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ricuh dengan petugas Dinas Pasar dan tim gugus COVID-19 Kota Ternate. Para pedagang menolak adanya penutupan akses masuk kendaraan karena sangat berdampak pada jumlah pembeli. Tanpa menghiraukan aturan jaga jarak, ribuan pedagang di Pasar Higanis Bahari berkesan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ricuh. Para pedagang menolak adanya penutupan sejumlah akses masuk kendaraan di pasar karena sangat berdampak bagi mereka. Hal ini diklaim mengurangi daya beli masyarakat akibat akses masuk yang sulit. Pihak aparat juga akan menindak pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam aksi kericuan ini. Sebenarnya penyebabnya apa? Tapi menurut saya, memang ada pihak-pihak tertentu yang memprovokasi. Padahal yang kita lakukan ini adalah, tim gugus tugas melakukan ini, melakukan physical distancing. Ya, penerapan physical distancing. Kita melakukan pembatasan aktivitas arus kendaraan yang masuk di pasar Higanis. Bukan kita melakukan pembatasan terhadap penjualan atau aktivitas pasar, tidak. Tidak ada pembatasan aktivitas pasar. Kita hanya melakukan pembatasan physical distancing, ya, terhadap kendaraan yang masuk ke area